Kesaksian pegawai Kementerian Pertanian mengungkap SYL juga umroh ke Mekah dan dibiayai Kementan. Biaya umroh SYL ini mencapai 1,35 miliar rupiah yang tidak semuanya masuk dalam anggaran Kementan. Rombongan menteri. Apakah rombongan menteri ini ya sekjen juga ikut? Tidak. 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 Menteri dan keluarganya ikut? Ya. Siapa yang keluarganya ikut? Ibu. Ibu. Siapa lagi? Anaknya. Anak-anaknya? Ya. Cucunya? Cucunya mungkin ya. Ikut. Ikut kali, Pak. Keluarga yang lain? Keluarga yang lain, Aliandri ikut. Oh gitu. Ada berapa orang yang saudara hitung? Wah, saya lupa yang mulia. Tapi lebih dari 10? Semuanya dicatat, ya. Diserahkan ke kejaksaan ya. Semuanya dicatat. Apa di penuntut umum ada ya? Di berita acara yang baik. Masalahnya apa? Keberangkatan? Itu dibiayai oleh kementerian? Ya. Ada sebagian dibiayai? Ada sebagian dibiayai. Nah, sekarang betul. Berapa banyak? Masih ingat saudara? Kurang lebih? Ada dua travel, yang satu maktur, yang satu apa saya lupa ya. Berapa yang saudara ingat? Maktur itu sekitar 1,35 kalau ya. 1 miliar. 1, sekian miliar ya. Ya, ya. Apakah waktu kunjungan ke Arab itu sudah sekalian dengan mereka umroh atau bagaimana? Tahu enggak saudara? Saya enggak tahu. Saudara enggak tahu ya? Enggak tahu ya. Hanya kunjungan itu ya.